Oke ya teman-teman, ini sebuah seperangkat cover cloth untuk mobil carry Putura. Yang ini Putura untuk injeksi ya teman-teman. Di sini cover cloth mobil yang bermasalah serius, banyak yang terjadi pada kendaraan di lapangan dan juga posisi di parkiran atau juga di garasi. Bisa juga pada waktu mesin ini dibongkar yang begitu agak lama ya teman-teman. Untuk menangani permasalahan seperti ini, di sini terlihat sebuah kotoran yang menempel ataupun karat ya teman-teman. Ini harus dihindarkan dari kotoran seperti matahari, ini nggak boleh kotor ya, seperti karaten ataupun bercak minyak, ini harus dibersihkan. Kita bersihkan dengan amplas ini atau kertas pasir yang kasar, halus bisa, terserah kita seleranya lah. Yang penting ini permukaannya bersih, rata. Tujuan dibersihkan ini untuk menghindari selip pada cover cloth ataupun plat kopling ya teman-teman. Kita perhatikan juga plat penekan ini. Ini berfungsi untuk menekan plat cover cloth ataupun plat matahari ini terangkat, sehingga plat cloth menjadi netral ya teman-teman. Di sini saya dapati seperti kartu domino ini untuk mengganjal plat cover cloth agar supaya agak mundur. Dan sekarang ini setelah kita bersihkan, ini nggak akan kita gunakan lagi ya teman-teman. Kita lihat jarak celahnya ini normal, sangat bagus, kita lihat tidak menonjol yang berlebihan. Maka dari itu plat kopling ini nggak perlu kita ganti, inilah yang kita pasang nanti. Nah berarti kartu domino ini tidak akan saya gunakan lagi ya, ini saya buang. Dan pastikan plat kopling ini juga terbebas dari oli dan juga kotoran ataupun kelembapan. Sebelum kita pasang, pir ini harus kita periksa ya teman-teman. Pada permukaan roda angin ini harus bersih juga ya teman-teman. Terbebas dari kotoran dan minyak seperti cover cloth yang tadi kita gosok. Disinilah ya teman-teman, tenaga ataupun sumber tenaga yang dihasilkan dari transferan kuras mesin ini. Apabila permukaan ini kotor, plat kopling akan melincir, tidak akan melekat ya pada cover cloth ataupun matahari. Mesin akan meraung dan tidak bertenaga. Disinilah peran utama tenaga ekstra daripada mobil ini. Oh ya teman-teman, review daripada cover cloth ini akan saya lanjutkan sedikit lagi. Sedikit kotoran-kotoran pada permukaan ini harus kita bersihkan betul-betul. Dan ini bearing kita perhatikan betul-betul supaya tidak selip waktu selesai kita pasang nanti. Yang pastinya pekerjaan tidak akan mengulang kedua kali ya teman-teman. Setelah selesai semua, kita bersihkan, lalu kita rakit
dan kita pasang di atas. Seperti video-video yang lalu sudah saya buat. Nih teman-teman, sumber tenaga putaran untuk mobil carry. Ini mobil carry ya teman-teman. Yang penting ya teman-teman, ini bersih. Pastikan bagus. Ini tidak kita ganti baru. Kita jamin ini pasti bagus ya teman-teman. Maka sampai di sini dulu perjumpaan kita ini teman-teman tentang copper cloth yang bermasalah serius. Lain waktu dan ada kesempatan, semoga kita ketemu kembali. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.